izin melaporkan uh, di minggu ini minggu lalu maksudnya yang kita laporkan di hari ini itu untuk epidemiologis terjadi alhamdulillah penurunan kasus sebanyak 28 persen dari minggu minggu sebelumnya ya jadi kasus masih tinggi kasus masih naik turun tapi perbandingan antara dua minggu lalu dan minggu lalu ada penurunan 28 persen. Dan masih sama 73 persen sumbangan kasus harian datang dari wilayah Bodebek. Kemudian dari 5.300an desa dan kelurahan ada 10 desa dan kelurahan yang masuk risiko tertinggi, dari 10 resiko tertinggi itu delapannya ada di kota Depok. Ya. Itulah kenapa saya besok dan hari Rabu kemungkinan ngantor lagi di Depok untuk membantu pengendalian eh, kasus COVID di Bodebek, eh, mengawasi juga Bogor, Bekasi dan lain-lain. Hari ini, minggu lalu itu. Eh, Cirebon, Cirebon sudah tidak lagi masuk kasus merah, jadi alhamdulillah, tapi bergeser. Jadi zona merah minggu lalu yang diumumkan minggu ini adalah Kota Bandung, zona merah. Ini mohon kewaspadaan KBB, zona merah. Kota Bogor masih zona merah, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Ya. Jadi ada lima zona. Merah yang harus diwaspadai, Bekasi-Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Ibu Kota Jawa Barat, dan juga adalah di, di KBB. Pengetesan PCR kita sudah 426.000 ribu, alhamdulillah. Ada kenaikan satu minggu 43 ribuan tes, mendekati satu persen standar WHO. Jadi kita berharap minggu depan uh, itu sudah tercapai standar WHO satu persen jumlah penduduk. Setelah itu akan kita kejar, kita jaga per minggunya mendekati 50 ribu sebagai syarat satu persen dari uh, jumlah penduduk per minggu. Kemudian minggu ini kita sedang fokus di kasus pesantren, klaster pesantren menjadi perhentian dari kita. Dalam minggu ini dan minggu ke depan kasus di Kuningan dan di Tasik itu menjadi perhatian pengkondisian sudah dilakukan dua masih ada kasus klaster di industri ya khususnya di Karawang sehingga proses-proses itu terus kita lakukan.